Halo, jumpa lagi dengan Tentang Artis, aku Ila 88. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini ada info tentang aktor Cina Yang Yang. Nah sobat, kabar kali ini tidak begitu menyenangkan bagi para penggemar Yang Yang. Kalian tentu tahu dong, kalau drama Who Rules the World yang dibintangi Yang Yang sebagai pemeran utama mendapat sambutan yang baik dari penggemar drama Cina. Dalam drama tersebut, Yang Yang berperan sebagai pangeran bernama Peng Lanxi yang juga memiliki identitas lain di dunia silat, yaitu Hai Peng Xi. Ia beradu akting dengan Zhao Lusi yang berperan sebagai Bai Peng Xi. Popularitas drama Who Rules the World ini bahkan membuat CP Yang Lusi bermunculan. Banyak penggemar yang menganggap keduanya cocok disandingkan dalam drama tersebut. Namun, dibalik suksesnya penayangan drama Who Rules the World, drama tersebut sempat menuai kontroversi. Mulai dari tudingan plagiat, hingga melukai hewan yang digunakan untuk keperluan syuting drama tersebut. Belum lagi rumor tak bertanggung jawab yang beredar mengatakan kalau kedua pemain utama memiliki hubungan khusus, namun ternyata hal tersebut terbantahkan. Nah sobat, dilansir dari laman jaktimnews.com, baru-baru ini penggemar Yang Yang menemukan bahwa Yang Yang telah dihapuskan dari daftar pemain Who Rules the World. Seperti yang terlihat dalam unggahan akun Yang Yang underscore Indo pada 10 Juni 2022 lalu. Dalam postingan itu, blog resmi Who Rules the World di Weibo terlihat menghapus data Yang Yang dan karakternya Peng Lanxi. Data yang dihapus berupa audio percakapan langsung Yang Yang saat promosi Who Rules the World di premier. Oleh karena itu, drama Who Rules the World kembali ramai menjadi perbincangan hangat di Weibo. Terlebih lagi, popularitas tinggi drama ini dicapai sebagian besar oleh peran Yang Yang sebagai Peng Lanxi atau Hai Peng Xi. Namun ternyata, yang terlihat dalam blog, nama Zhao Lusi lebih dominan dibandingkan nama Yang Yang. Padahal, para penggemar lebih sering menggunakan nama Peng Lanxi dibandingkan Bai Peng Xi. Hal inilah yang membuat para penggemar Yang Yang merasa janggal dan perlu memprotes hal tersebut. Banyak penggemar yang merasa jika drama Who Rules the World sangat bermasalah sejak awal. Saat ini aktor Yang Yang sendiri tengah sibuk menjalani syuting drama terbarunya yang berjudul My Firework on Earth. Bagaimana menurut kalian sobat? Berbeda pendapat itu hal yang wajar ya sobat. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan tinggalkan komentar agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya.